Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Memet Walo TV. Kali ini aku mau masak. Mau masak sesuatu dengan rempah-rempah ini, ada tomat juga ada. Oke, kita lanjut ya, masak apa? Kita lihat. Nanti kita makan. Teman-teman mau lihat ya? Nih kalau teman-teman mau lihat masak apa? Kita mau masak capcay, tapi capcaynya yang berbeda sama orang lain. Ini ada buncis juga ada guys. Ini kita cuci dulu daun bayamnya ini. Ini bawang pray dari ini, bawang pray, buncis, tomat sama lombok.
Oke guys, sekarang udah siap, nanti kita blender. Oh ya, kita mau ngupas bawang merah sama bawang putihnya dulu. Sekarang kita mau blender ini. Oke guys, kita masukin guys. Kita kasih air secukupnya ya. Oke, sekarang bumbunya udah jadi. Kita tinggal masak ke situ. Ini guys, kita hidupin dulu kompornya ya. Oke, baru kita mau kasih minyak goreng. Kita kiripin dulu apinya, kita jangan terlalu besar. Oke. Oke sudah, kita masih kita kasih minyak goreng, lalu kita masukin bumbu yang ini. Bawang bombay. Bawang bombay sudah, kita mau masukin ini. Kita ini dulu. Kita sambil cuci. Tadi sudah dicuci sih sebetulnya. Kita masukin ya, bismillah. Pelan-pelan.
Kita masakin dulu, nanti kalau sudah masak kita baru kasih bumbu yang kita bikin tadi. Kita tutup dulu ya. Oke guys, sudah, ini udah hampir matang, kita kasih bumbunya. Ini bumbunya guys. Jadi masak. Kurang bumbunya dulu, kan sayurnya. Ini guys, sudah ini apa namanya? Sudah kita masukin bumbu, kalau kita kasih udang. Menggugah selera coy. Ini namanya apa masakannya? Aku juga bingung. Sayur udang capcay. Sayur udang capcay aja gitu. Oke. Udah hampir masak guys.